sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haitsuma kuntum fasallu alayya." Dimanapun kalian berada, maka ucapkan salawat dan salam kalian kepadaku. Fa inna salatukum, karena salawat kalian Allah sampaikan kepada aku. Terutama dihimbau oleh para ulama di Lailatul Jum'ah, Lailatul Gharra wa Yaumil Ashar. Malam Jum'ah dikatakan malam yang bercahaya, malam yang terang benderang, karena di situ malam berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya daripada selawat tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu yang tertentu, keadaan tertentu. Kapan kita bisa perbanyaknya selawat? Karena dikatakan para salihin, mereka bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah karena jalan pintas, yaitu solawat. Karena solawat adalah hadiah dari Allah untuk umat Nabi. Dikatakan bahwasannya satu solawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah, Allah yang membalas dengan 10 rahmat. Dan dikatakan kullu a'malin baina qabulin wa raddiha, semua amal itu bisa diterima dan tidak, tergantung orang yang beramal. Jika dimasuki sifat riya, sombong, atau mungkin di situ ada penyakit hati yang merusak, maka amal tersebut enggak nyampe ke atas. Khusus umat Nabi ada amalan yang bebas dari penyakit, bebas dari keburukan. Walaupun orang yang mengucapkannya itu pun ada niat buruk, tidak ngefek kepada salawatnya. Contoh, ada orang bersalawat karena suaranya enak. Ada santri lewat, santri perempuan lewat, wah, ditekuk-tekuk suaranya. Salawatnya tambah ditekuk-tekuk. Kenapa? Oh, yang hadir banyak perempuan ini. Ada di situ unsur campuran yang enggak bagus. Tapi hebatnya salawat Nabi, niat yang jelek tersebut pun enggak ngefek kepada salawatnya. Salawatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya salawat. Makanya salawat apa yang bagus? Kembali seperti yang kita katakan, salawat yang bagus adalah salawat yang dibaca. Panjang, enggak dibaca percuma. Dapat ijazah dari Syekh Fulan, Habib Fulan, ditaruh di pintu lemarinya. Istighfar Rajab, kadang di HP, dapat dari yang langsung Istighfar Rajab, wah bagus ini. Di copy paste, bagikan ke grup, bagikan. Percuma. Karena istighfar yang bagus itu bukan ditempelkan di grup, bukan ditempelkan di tempel, di tembok. Tempelkan di lisan kita. Ketika ditempelkan di lisan kita akan membekas. Dan solawat ini
enggak mengenal orang. Siapapun yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, maka orang tersebut akan mendapatkan perhatian khusus.